Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Penghobi Ikan Koki Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait cara pemakaian abate dan manfaatnya. Abate adalah larvasida temepos. Temepos adalah insektisida organoporus non-sistemik, di mana temepos ini bekerja untuk menghambat enzim yang penting bagi fungsi normal sistem saraf larva serangga. Maka dari itu, abate ini lebih akrab dikenal sebagai pembasmi jentik nyamuk, yang mana bisa langsung bekerja ketika tertelan atau berkontak dengan serangga. Serta penghobi harus mengetahui dalam penggunaan abate ini, khususnya untuk ikan koki kesayangan penghobi. Selain membasmi, abate ini juga mencegah tumbuhnya kutu pada ikan mas koki kesayangan penghobi. Nah, bagaimanakah cara penggunaannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama, siapkan abate terlebih dahulu yang sudah dibeli atau penghobi punya. Namun, menggunakannya penghobi harus mengetahui terkait dosis yang digunakan untuk akuarium penghobi. Contohnya, penghobi mempunyai akuarium dengan volume air 250 liter. Maka 250 liter dibagi 10, hasilnya 25. Lalu 25 ini dikali 10%, maka hasilnya 2,5 gram. Berarti dosis yang dianjurkan yaitu 2,5 gram abate untuk akuarium dengan volume air 250 liter. Kemudian tuangkan abate tersebut di atas media mekanis. Serta ini harus dilakukan terus-menerus di setiap pergantian air akuarium penghobi untuk mencegah adanya berkembangnya serangga pembawa penyakit baru. Nah, berikut penjelasan mengenai abate. Semoga bisa bermanfaat untuk penghobi. Dan selamat mencoba. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar bisa kembali bertemu dengan kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.